Kalau korang ada kawan tu kan, korang berbaiklah dengan kawan-kawan korang. Kalau korang buat salah, korang curi mainan ke, korang ada kad persahabatan. Haro guys, assalamualaikum. Nama saya Krop. Selamat kembali ke YouTube channel Krop Zulhilmi. Hari ini saya akan review satu item final form. Rasanya macam ini first time saya review item final form Heisei Phase 1. Tapi jangan risau, saya ada je item-item Heisei Phase 1 yang lain. Nanti next time saya akan review item final form Heisei Phase 1. Berbelit lidah nak sebut Heisei. Okay, so item yang saya nak review hari ini adalah ini dia, DX Tatsulot. Okay, so ini adalah Tatsulot yang digunakan oleh Kamen Rider Kiva untuk menjadi Emperor form. Saya tak berapa ingat cerita Kamen Rider Kiva. Yalah, saya dah tengok lama kan. Saya tengok masa tu, saya tak ingat tahun bila. So saya tak ingatlah benda apa yang digunakan dekat Tatsulot ni kan. Yang saya ingat dia bertukar menjadi final form. Tu je lah. So kalau video ni macam ada tertinggal something ke apa, saya terlupa benda tu, saya terlupa benda ni, korang komen dekat bawah. Okey, untuk pengetahuan, item ini bukanlah item saya. Saya curi. Okay, nanti akhir video nanti saya cerita macam mana plan saya ini berhasil. Macam mana saya melakukan rompakan kecil. So korang tonton sampai habis. Okay, so jom kita tengok item ni. So jom kita tengok satu, 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 satu. Jom. Okay, so ini dia Tatsulot. Naga yang kecil dan bagi saya sendiri annoying juga naga ni. Sebelum kita main dia, kita tengok dulu detail yang ada. Okay, dia berbentuk naga. Sekejap, saya cabut dulu lah ni. Saya cabut dulu. Okay, kita tengok dulu detail naga ni. Oh, ni pun saya cabut. Ni adalah fusel. Saya tunjuk dulu fusel ni. Dia warna merah, warna emas. Saya tak ingat apa function ni, apa function fusel ni. Sebab macam saya cakap tadi, saya tengok Kiva dah lama dulu, so saya tak apa-apa ingat apa benda yang digunakan dekat benda ni. Saya tak ingat apa function fusel ni, dia panggil apa. Mungkin dia guna untuk panggil Tatsulot, mungkin. Mungkin lah. Lepas panggil tu Tatsulot datang, buka dia punya rantai-rantai tu kan. Okay, kita tengok kat sini. Dia ada muka naga. Ni ada dia punya tanduk dia ni, tanduk kecil dia ni. Ni ada dia punya tangan dia ni, yang ada kepak dia. Dia warna gold, warna silver, dia warna hitam. Ni ekor dia. Ni boleh tarik dia punya tanduk kecil ni. Dan bila kita tarik tanduk ni, dia punya gambar dalam ni pun tukar-tukar. Okay, dan bawah ni kita ada tempat penutup bateri. Dia guna dua AAA bateri. Okay, so itu untuk naga. Dan ini adalah dia punya holder dia. Dia punya tempat letak dia. Okay, dia berwarna merah. Dia ada strap ni. Strap ni boleh cabut. Kalau korang nak tukar bagi besar ke apa, tangan korang besar, korang boleh cabut. Korang boleh apa, ganti dengan strap lain. Okay, dia warna merah. Ni tempat letak naga tu kat sini. Kat bawah ni, dia ada tulis Bandai 2008. Dan dekat sini, dia ada harga. Ini harga RM60. Kejap lagi saya ceritalah pasal harga RM60 ni, pasal macam mana saya curi apa semua. Okay, so jom kita main dia. Jom kita tengok function yang ada. Okay, untuk on dia, tapi ni ada on off. Okay, bila kita on, dia akan ada bunyi. Okay, so bila kita tarik dia punya hidung dia ni. Oh, saya baru perasan dia ada taring kat sini. Dia ada taring. Okay, so bila kita tarik hidung dia ni. Saya rasa macam bunyi dia random. Saya rasa dia punya dialog dia random kot.
Ah, sebab yang tu dia dah buat balik kan, dia dah ulang balik. Okay, so itulah dia voice-voice yang ada. Saya tak tahu ada berapa voice. Ah, sebab item pun curi kan. Bukan saya punya. So saya tak tahu berapa banyak voice yang dia ada. So jom kita bertukarkan dia. Ah, kita tukar menjadi final form dia. Oh, sebelum tu, benda ni boleh pakai. Dia pakai macam jam biasa lah. Lupa lah saya nak tunjuk tadi kan. Dia boleh pakai. Dia punya kekurangan kat sini. Okay, kekurangan dia tak ada backstopper. Dan ada satu kekurangan baru. Tak sampai, Mat. Tak sampai. Tak sampai. Memang kena tukar strap ni lah kalau betul saya nak pakai. Okay, so jom kita bertukar dia. Nak bertukar dia, just pasang je. Oh, lupa. Ah, ni fusel ni. Ah, kita pasang kat sini dulu. Ah, ni adalah tempat simpan fusel. Okay, so jom kita henshin. Okay, so itulah dia bunyi henshin dia. Ha, dia just pasang je. Okay, so sekarang kita nak dengar pula bunyi senjata, bunyi senjata kan. Saya rasa dia panggil senjata kot. Okay, so dia panggil senjata tu dia agak random. Ha, dia macam kadang korang tarik, korang dapat senjata yang sama. Ha, kadang korang tarik tu, korang dah dapat senjata yang sebelum ni. Okay, so bila kita tarik hidung ni. Ha, so itu dia gambar untuk Basha. Ha, nampak? Dia still random. Dia random. So kita dapat. So kita dapat bunyi yang sama. Okay, kita tarik lagi sekali. Okay, so itu untuk Garulu. Okay, kita tarik lagi. Dapat lagi yang sama. Okay, so itu untuk wake up. Dapat lagi. Saya nak dapat Doga Hammer. Doga Hammer. Ha, Doga, Doga. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Doga Fiba. Kena bismillah juga. Tapi tu macam tak kena kan. Dia tarik-tarik ni dah macam gacha kan. Tapi kita baca bismillah. Dia macam kita bismillah untuk benda. Untuk. Ya, untuk nasib kan. Okay. Kalau korang tarik dia punya hidung ni banyak kali, korang akan dapat satu bunyi lain tau. Okay, korang tarik je hidung ni. Okay, so itu dia bunyi dia macam dia tengah menahan kesakitan sebab hidung dia secara ditarik, dicubit dan dicocok dan ditarik. So, itu dia bunyi yang ada. Okay, kita cabut. Okay, satu lagi function. Benda ni sebenarnya, tapi saya tak boleh tunjuk lah sebab saya tak ada benda tu. Benda ni dia boleh pasang dekat senjata-senjata diorang tau. Dia boleh cucuk bawah Garulu Saber. Dia boleh cucuk depan Basha Magnum. Dia boleh cucuk bawah apa ni, Doga Hammer kan. Tapi saya tak ada senjata-senjata tu. So saya tak boleh lah nak tunjuk. Dan function dia tak best pun. Saya beritahu siap-siap, function dia tak best pun. So kalau korang nak tahu sangat, korang boleh cari kat internet. Tapi saya beritahu siap-siap, function dia tak best pun. So itu untuk tak sulot. Okay, next kita nak dengar pula bunyi fusel ni. Okay, so ini dia Kivat Belt. Kepada yang tak tahu Kivat Belt ni, korang bolehlah tengok review saya sebelum ni. Saya pernah review Kivat ni. Okay, so jom kita dengar bunyi fuser ini dekat Kivat ni. Okay, so kita buka mulut dia dan kita masukkan fuser ni.
Itu je. Okay, so itulah dia bunyi fusel ni dekat keyboard belt. Beria lah, pasang bateri lah, apa lah. Pergi, saya pergi ke bilik balik tau, nak ambil belt ni tau. Itu je bunyi yang dia buat. Hei, tak berbaloi betul. Ingatkan bila masuk tu ada lah bunyi, apa, bunyi naga tak sulot ni kan. Okay, so itu dia DX tak sulot. Okay, so ni yang saya nak cerita ni, macam mana saya boleh dapat benda ni. Ada seorang kawan saya tu, dia pergi JJJ, JJ dekat Johor. Okay, dia pergi JJJ, dia call lah saya dengan kawan-kawan saya kan. Dia call sekali, kita orang pun dalam video call tu. Okay, so dia pun nak tunjuk barang JJJ. Oh, ada tak sulot? Berapa? RM60. Saya nak sebenarnya. Tiba-tiba kan, yang kawan saya yang beli ni, dia cakap, eh Krok, bagi aku lah, kau dah ada banyak item final form. Saya pun macam, dia buat macam tu pula. Dia guna tu kad simpati kan. Saya pun macam, okey lah, ambil lah. So dia beli RM60. So yang kawan JJJ, yang kawan JJJ Johor tu kan, kawan Johor saya tu pegang. Tiba-tiba kawan Johor tu, hai, masa bercerita pula lah, lori lalu. Okey, yang kawan Johor tu datang Perak, dia bagi saya. Dia bagi saya. So saya pun macam simpan, saya review semua. Saya tak tahulah, nanti tengoklah. Dia dah ingat, nanti saya bagi je kot balik. Okay, so adakah saya recommend korang beli item DX tak sulot ni? Dia item Heisei Phase 1. So bagi saya recommend lah. Sebab yelah, biasanya item untuk Heisei Phase 1 ni, function dia tak banyak. Tapi yang ini dia ada suara tak sulot tu kan. Dia punya dialog tak sulot. Lepas tu dia boleh, apa tu, dia ada suara, apa, bunyi empat serangan tu kan. Yang apa, Doga, Garulu, Basha dengan wake up kan. Terakhir banyak kali ada pula bunyi dia menjerit. So banyak function dia. So saya recommend lah. Okay, kalau korang nak item ni, kat JJJ ada tapi tak tentu. Kadang tu ada masuk, kadang tak ada masuk. Kadang tu tak cukup sifat, tak ada fusel. Kadang tu tak cukup sifat, tak ada yang tapak merah ni kan. So korang kena busa sikit lah, kena cari. Dekat, kalau tak ada kat JJ, dekat Kresel mungkin ada, kat Facebook mungkin ada. Korang kena rajin scroll lah. Korang memang kena busa untuk cari. Okay, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa, kalau korang ada kawan tu kan, korang berbaiklah dengan kawan-kawan korang. Sebab apa? Kalau korang buat salah, korang curi mainan ke, korang dajel member korang ke, korang ada kad persahabatan. Dengan adanya kad persahabatan, maka ianya akan menghapuskan kesilapan. Apa nasihat tak guna? Okey, jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao! Thank you.